diduga korban dan kembali jadi tersangka, menghebohkan media sosial di Kota Medan, Sumatera Utara. Kali ini korban adalah laki-laki, dan jika sebelumnya di wilayah hukum Polsek Percut Seyutuan, kini diduga di wilayah hukum Polsek Medan Baru. Kasus ini diunggah oleh akun Facebook Budi Alan Sinulinga, diduga sebagai korban sendiri. Bahkan dia mengatakan meminta bantuan kepada Presiden Jokowi mengenai kasus tersebut. Korban mengaku ditikam oleh preman di tempat dirinya bekerja, alias mencari makan. Dia dioperasi akibat penikaman tersebut. Dirinya mempertanyakan soal keadilan kepada pemerintah Republik Indonesia termasuk Polri. Hingga berita ini diturunkan, belum ada komentar atau keterangan resmi dari Polsek Medan Baru, Kota Medan, mengenai kasus tersebut. Sekian berita dari kami, segenap tim Insulteng mengucapkan selamat beraktivitas.